Rafi juga. Bahkan kalau saya datang, biasanya Rafi menemui saya dan salaman gitu ya, salaman cium tangan seperti itu. Ya, walaupun dia tidak ramah duluan itu, dia keluar. Nah, kita adakan kegiatan transaksi dan sebagainya di kantornya OI. Jadi sekali lagi hal yang mustahil kalau Rafi itu tidak tahu menahu. Intinya seperti itu. Artinya ini kan kalau masalah OI ini sudah menjalankan bisnis ini selama 4 tahun. Iya, gitu. Pengakuannya pada Bu Agustin ya. Pengakuannya gitu. Ya, berarti bisa dibilang maaf maksudnya penerimaan CPNS ini sendiri banyak juga masih yang diduga masih ada jalur-jalur sombong penyombong itu segala macam nggak sih? Saya tidak tahu karena kita dibilangnya bukan jalur resmi yang kayak kita tes di BKN ya, itu kan reguler. Ini dibilangnya adalah jalur pengganti prestasi. Jadi menggantikan orang yang meninggal atau narkoba meninggal, dia sudah punya NIP. Jadi kalau dia sudah punya NIP, kalau ada OI itu katanya itu plus, buat apa orang nggak ada ujiannya kok? Nggak ada NIP-nya gitu loh. Jadi jelas-jelas itu adalah memang menggantikan. Nah pada saat itu OI menawarkan kepada saya bahwa dia bilang dia sudah 4 tahun yang ngurus seperti ini dan ini adalah tahun kelima. Seperti itu. Nah, terus saya tanyakan apakah ada testimoni orang yang pernah benar-benar sukses. Waktu itu dia sempat, ya Bu, nanti saya temukan. Tapi setelah itu ujung-ujungnya dia beralibi, Bu, orangnya tidak mau di-expose. Nanti takut ketahuan. Intinya seperti itu.